kali ini aku mau membuat tutorial cara membuat gelembung sabun menggunakan sabun pencuci piring. Ini kita sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ada gunting untuk membuka sabun pencuci piringnya. Ini ada sedotan. Terus ini ada wadahnya. Nah, ini ada sampingnya. Mari kita buka ya teman-teman. Coba lagi. Nah. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Wow. Sekian dulu ya teman-teman. Bye-bye.